tanggal 22 Desember besok hari Minggu jam 7 malam di Tennis Indoor Senayan. Aku Beginner akan menggelar konser tunggalnya. Konser ini adalah sekaligus sebagai konser penutup dari tur 30 kota Sejiar Generation 2013 yang dimulai pada bulan April. Kita udah harus, soalnya kan maksudnya 8 bulan itu seru-seruan ya, banyak foto-foto yang seru, apalagi Lombok itu seru-seru banget, terus Kendari seru banget, terus karena kan kita udah kelop banget gitu kan di 30 kota gitu, 30 kota memang banyak banget kejadian ya, banyak banget kejadian yang seru, pokoknya kejadian yang paling mantep itu Lombok. Coba kota mana yang paling seru? Aceh. Kota mana yang paling seru? Sebenarnya semuanya seru karena punya cerita masing-masing. Tapi kalau buat gue sih Kendari dong, Lombok. Kendari Lombok. Kenapa sih kalau Lombok Kendari? Karena boleh ditanya kan Lombok juga salah satu kota yang kita tunggu-tunggu dengan pantainya, makanannya. Kita harap sih 2014 kita ada tur lagi. Amin. Tanggal 22 Desember adalah konser Koboi yang memang spektakuler karena kita akan mengerjakan konsepnya dengan sangat berbeda. Jadi selama ini mungkin Koboi sering melakukan konser di Jakarta, tapi baru pertama ini dia melakukan konser tunggalnya. Dan di sini Mas Patrick Effendi sebagai produser dari awal, sebagai partner sharing kami untuk menjalankan konser ini, dan alhamdulillah antusiasmenya luar biasa. Memang yang spesial dari Jakarta ini adalah kita akan membawakan 20 lagu. Kita juga akan full team, full band, full dancer. Semuanya kita akan bawa, kita kasih yang terbaik untuk penutupan 2013 ini. Energi sendiri sih anak-anak persiapannya dari kemarin mereka udah benar-benar mempersiapkan untuk ini, makanya di sela-sela kegiatan mereka di hari ini walaupun ada taping kita tetap terus latihan dengan full team juga di atas.